Sambutan-sambutan nu kami tarik dibahas di Ciawi kene dibatalkan. Dan kuring kudu mudah nu dibahas tadi. Apun tenang. Hadirin rahimakumullah dina Ibnu Majah dina Abu Daud aya hiji kitab Babul Harsi wa Ziroah. Bab tentang pepelakan jeung tataneng. Aya hadis anu jang simkuring tertarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qomati sa'ah wa bi yadi ahadikum fasila in istata'a ayyuk disafal yusha fa inna zalika ujiro. Pensarah hadis eta judul hampir sami, bab tentang tatanen jeung bab tentang pepelakan. Cobi dikaji muncul dina pembahasan alus kene tani jeung dagang. Jeung sakaol alus kene dagang jeung tani. Jadi pembahasannya sekitar masalah budaya. Memang telepat sebab setiap jalma nulis, setiap ulama nerat hiji karya tulis dipengaruhi oleh situasi sosial budaya politik. Jadi orang pangitan sebagai konsumen kritis kita kan mengkaji hiji masalah di kitab itu. Hese disebut objektif menilai satu masalah. Pasti ada unsur-unsur bersifatnya subjektivitas. Simpuring bakal lepas dina pembahasan eta para pensyarah hadis. Mudah karena tadi sambutan-sambutan ditutupkan di Pak Lurah. Hadirin rahimakumullah. Terjemahna kirang langkung. Lamun mah kiamat kajadian sarta maraneh masih kene hirup. Kiamat kajadian sarta dilaleungeun salah saurang di antara maraneh nyekel kene hiji bini hiji tangkal pelakeuna. Lamun sempet kumaraneh bisa pelakeun. Sebab kucara itu maraneh bakal menang pahala. Pondok hadisnya. Singkuring bade menyoroti dina aspek nu tadi didugikeun ku para pembawa acara sambutan. Lamun kiamat encan rongkah urang masih keneh bisa nyaksian langit jadi beulah, gunung-gunung halaliber, alam semesta paburantak, urang masih keneh nyaksian. Sekal ini pelakun. Kemana bakal menang pahala ku melakun. Jadi ini dah himanku peluk. Ayah itu aneh di neta hadis. Sempuring pernah berpikir pantes nama ya hadis. Lamun kiamat terus kejadian. Araneh ditakdirkan hirup kene. Gunung-gunung terus barar itu. Planet-planet. Galaksi geus halancur, teangan masjid, der zikir, der istighfar, asal pantos kene kitu hadis teh. Tapi kan dia mah teu. Lamun kiamat kumaneh ka alamat? Nyekel kaputeun, itu dia urang suruh. Lamun aya maklun teh sebrik teh nanti kan maklun teh naon kan sok aku maklun naon bae teh apa teh bae teh apa kita bae terus gitu ka maklun heula bae lamun rek balanja benang balanja heula lamun aya langganan ladangan heula langganan teh ke maneh bakal menang paham. Hadirin rahimakumullah, ya hadis lungsur di Madinah. Namun Rasulullah SAW lahir tahun 570 Hijrah. Tapi 53 memanggil Rasulullah Hijrah.
maka ia hadis diturunkan ke Rasulullah nalika Rasulullah keur ngabangun karakter masyarakat ku Islam. Teu aya syariat Islam anu dilungsurkeun ku Allah ka Rasulullah salam sadayana pikeun memperbaiki kesalahan masyarakat, kesalahan manusia dina urusanana. Maka kurang daya istilah urusan dunia urusan akhirat. Nalika Rasulullah di Madinah, hadirin rahimakumullah, waktu orang baca Asbabun Nuzul atau nanti baca tafsir-tafsir surat Madaniyah atau nanti hadis-hadis anu kudu didugikeun ku anjeunna, nalika anjeunna ngabangun masyarakat Madinah ku warna Islam, maka hadis model tadi bisa kahar. Sinkuri berusaha lepas tina bayang-bayang pensarah dan dibahas di nyama bab canijel ke belakang rangkin dia di curug sehingga lewat zaman sebab sawah lagi ke semelak batu jadi ke semua up to date. Hadirin rahimakumullah, nalika Rasulullah ngadugikeun hadis tadi ke para sahabat, manusia sadunya ngabogaan prinsip dina hirup teh aya dua bahasa anu kudu dipilih ku manusia, rek amal, rek gawe. Rek amal urusanana pi akhirat teh atawa rek gawe nu eueuh kaitan jeung amal. Jadi aya dua bahasa anu kudu dipilih ku umat manusia harita. Lamun hayang beunghar ulah jadi ustad urang kitu bahasana teh. Lamun hayang jadi ustad terus siap. Tebekar bayi miskin sebab upami orang dengan tafsir dina Ibnu Katsir dina Al-Maroghi tafsir-tafsir musajin nungaran Ar-Rahbaniyah ittakhuzu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah nungaran rahib cek ahli ibadah jalma anu hirupna nyibukkan diri pikeun ngawulaan Allah teu pernah aya kaitan hubungan bersosial ke masyarakat tarah napasan tarah napasir cicing we di tempat-tempat ibadah pikeun ngalaksanakeun peribadahan-ibadahan bahkan namun perlu nyieun kaifiah-kaifiah ibadahan rahib-rahib ieu muncul zaman Rasulullah sallallahu diutus ku Allah. Jadi jelema harita gampang lamun kuring soleh bener hirup ajeg kudu ninggalkeun dulunya sebab moal bisa dihijikeun. Sehingga ada dua bahasa harita anu diadu. Lamun soleh ka dieu jalanna, lamun rek dudunya ka dieu jalanna. Seolah-olah aya dualisme anu berbeda. Nah, Rasulullah tadi ngedakeun, simkuring naros ka hadirin, ari melak cabe eta ibadah lain. Ari melak cengek, ari ngaput, ari ngojek, ari nyupiran, ari kuling eta urusan dunia, urusan akhirat. Susah orang menjawab berita ini. Tabahela teh aya dua bahasa. Jadi aya istilah urusan dunia, aya urusan akhirat. Lamun urusan dunia putus eureun tepi ka maot, lamun urusan akhiratnya tepi sanajan urang geus maot. Sehingga jelema teu bingung harita. Kuring hayang beunghar bari jeung saleh. Kuring hayang gaul jeung masyarakat bari jeung ahli kana ibadah. Mungkin teu zaman harita teu bisa kudu milih hiji. Tak simpuring teh penggemar film Cina ngamuk kan diri. Film Jet Li. Tapi lain film nah. Nah, eta jelema caricing di kuil sirah barota. Teh baju sigar umroh. Eta teh teu boga pamajikan, lamun boga pamajikan diusir tina tempat suci. Sebab lamun rek jadi ahli agama ulah boga pikiran hayang dulunya termasuk boga pamajikan. Di Kristen dugi ka ayeuna aya istilah selibat. Nungaran paus, nungaran kardinal, kardinal teh ulama sekup nagara, teu meunang boga pamajikan. Pendeta antar desa mah masih kena bisa. Di Ciawi katesan kampung Simpuring natana jeung hiji kampung anu aya penduduk Kristen. Pendeta nama boga pamajikan. Padahal nu urang kagamar pendeta teu meunang. Nah, pendeta anu imanna teu alus pasti nikah.
Jadi lamun masih kena kawin mah iman teh leutik. Naon sababna? Satungtung masih kena mikiran di dunya iman moal ajeuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uy kana tadi ku bahasa. Fa inna zalika ujiro maneh menang pahala teh ku gawe maneh. Lain masalah hasil. Dak moal mungkin bisa hasil kiamat teh geus jadi melati mana deui. Tapi aya pesan hadirin dina hadis itu tadi, yen Rasulullah SAW diutus ku Allah kudu ngabeberes akhlak jelema dina urusan akidah. Yen aya nu mengkol seolah-olah urang teh teu bisa ngalakonan dua. Lamun ka masjid mah amal, lamun ka tempat gawe mah eta teh kerja. Saku hadis tadi eta dirobah. Matak aya ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, sim kuring ngeraskeun dina hadis itu tadi. Dina perkembangan dakwah anu aya di sekitar urang selaku pemuda memang kedah seperti Nabi Ibrahim. Bi'sul himmah fit tasa'ulah. Untuk membangkitkan semangat dari masalah-masalah yang timbul. Ulah disebut kendala, tapi sebut tantangan. Di tengah-tengah komunitas dakwah berbagai macam ragam, aya fenomena bikin mengembalikan konsep hidup lain karena Islam tapi karena luar Islam. Apunten simbolin di daerah Tasik pada kerap nungaran jamaah tabligh. Jadi ayahnya secara hubungan sosial kita berdekatan bersahabat baik-baik, tapi dalam pikiran orang malah mungkin ngaji. Aya kekhawatiran, ya nggak labrak konsep hadis itu tadi, bahwa seolah-olah pengaran ibadah mah kudu cing di jero masjid sekian minggu, sekian bulan, dalam satu tahun sekian kali, seumur hidup sekian kali. Seolah-olah aya dua bahasa, lamun hayang soleh asup ke masjid, lamun tepati soleh gawe we ka pabrik. Sigana teh bahasa ieu teh aya di urang. Padahal hadirin rahimakumullah, justru sanalika sim kuring membaca sababaraha pernyataan-pernyataan, nalika Rasulullah SAW diutus ku Allah rengse dina taun ka-10 Hijriah, Rasulullah kupus nyebat nampi wa wahyu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yen pilihan dina Islam rek amal rek gawe ujungna tepi ka akhir. Aya hiji pertanyaan ti salah seorang penceramah populer di dunia namina Dr. Zakir Naik. Urang ngagaduhan penceramah kondang MJ almarhum dai 1 juta. Maksudnya dihitung hiji-hiji sampai ke 1 juta gitu. Ya mah jujur ya mah, Dr. Zakir Naik digadang-gadang ieu teh kader Ahmad Jidat. Ahmad Jidat pakar kristologi di Afrika Selatan, Johannesburg. Ahmad Jidat dikenal ku orang-orang non-muslim sebab anjena selalu menggunakan metode debat pikeun melumpuhkan kaidah-kaidah agama Nasrani. Nah, itu generasinya sebabnya. Padahal beda negara, Dr. Zakir Naik mah di India. Anjeuna kantos ceramah di payuneun 1 juta jelema di India. Anjeuna kantos ceramah mustamina 300 ribu, hampir sepersekian negara sabab negarana Uni Emirat Arab. Jadi negara 5 juta nu ngaji 300 ribu, hampir seperlima na eta mah. Urang lamun seperlima ngaji bareng kabeh sigana hebat. Anjeuna waktu iman rahimakumullah dina ceramahna menggunakan sistem debat sareng musyawarah. Aya pernyataan anjeuna nu menarik. Anu berbahaya pikir Islam jeung kaum muslimin saat kiwari lain kristenisasi. Naon sababna? Sabab cik anjeuna anu mendalami eta sabab urang Kristen mah teu taat kana agamana. Itu karena aku militan. Bahkan lamun aya sababaraha sekte tasabuhum jami'an wa qulubuhum
sabta di urang mah moal siling ngafirkeun beda ijtihad. Di urang mah moal siling ngafirkeun lamun perbedaan paham di maranehanana mah siling kafir. Nah, anjeunna sasauran nu paling berbahaya pikeun kaum muslimin nyaeta sekularisme. Sekularisme teh paham misahkeun agama tina kahirupan sapopoe. Dina bahasa ulama Arab ayeuna padanan kata sekularisme teh la diniyah. Pola hirup lamun urusanana dunia agama tong dibabawa. Lamun asup ka kantor ulah mamawa agama. Lamun asup kana urusan politik ulah mamawa agama, lamun keur urusan dagang ulah mamawa agama. Agama mah kewe khusus di hiji tempat ngaran masjid. Saur anjeunna ieu paham leuwih berbahaya tibatan kristenisasi. Padahal urang emut keneh taun 80-an. Musuh umat Islam teh common enemy seolah-olah. Musuh ormas Islam teh kristenisasi. Tapi dibantah ku anjeunna teu hariwa. Jeung ternyata memang terbukti di daerah Simpuring di Tasik aya daerah selatan daerah kristenisasi mijeng biasna mah kamaras cideui datang deui kiriman mie asup deui da ku ganggongan teu kabina nya beak mijeng bias anjing deui ka urang tah eta mah si penela teh bingung teu balik cenah teh menjelema urang beak modal tapi jamaah anger teu tamah matak seueur gereja nganggo kan urang nyeun masjid teh di musian bingung gereja kesepi masih dijian Allah nomor manusiaan jadi Simpuring membahas ayat naon kita jadi para wargi rahimakumullah Dr. Zakir Naik meninggalkan bahaya yang terbesar dalam membentuk masyarakat dengan Islam adalah konsep hidup yang ditanamkan oleh orang-orang kafir melalui pendidikan formal melalui sistem pendidikan nasional melalui budaya berbangsa sistem sekulerisme anu ku bahasa Arab ayeuna teh la diniyah. Jadi pola hirup nu penting dunia lain akhirat. Saterasna hadirin rahimakumullah. Simkuring katos maca hiji buku karangan orang batur ieu. Namina Dr. Hansen Smith. Anjeunna teh sanes muslim tapi di perpustakaan ana tafsir-tafsir hadis-hadis luar biasa. Jadi di Amerika mah aya jelema peneliti agama. Tapi agamana teu kukuh. Urang aya kitu teh peneliti gerakan Islam, mana teh di mana teh boga agama. Jadi di Amerika mah aya kelompok-kelompok intelektual khusus mempelajari Islam, manehna sorangan teh asup. Islam. Aya disebut Islamologi, ilmu tentang Islam. Masalah usulul hadis, usulul tam, usulul ulumul Quran dikaji panjang lebar. Manehna sorangan teu salat, teu nutup aurat, da manehna mah spesialisasi mengkaji agama. Itu ngamalkeun agama. Tah, Dr. Hansen Smith aya persamaan pendapat sareng Dr. Zakir Naik. Saurangjeuna di akhir abad 21 aya pembunuh agama secara besar-besaran. Hartosna menjelang dua ka abad 21 agama-agama bakal laleung naon sababna teu bisa dipraktekkeun dina kahirupan bermasyarakat rek tingkatna regional kampung rek tingkatna internasional sebab agama jadi sempit lamun di bawah hirup. Jadi menjelang akhir abad 21 agama teh bakal dengan sendirinya ditinggalkan pengikutnya. Termasuk kasus ayeuna di Amerika. Saha Terry John namina teh. Ieu pendeta bingung sabab 20 tahun kahareup bakal loba gubernur muslim di Amerika sementara gereja jumaahan poe ahad kosong. Bahkan di Jerman mah jumaahan poe ahad teh make aya Dorpreis geura rupa. Dorpreis beak. Jamaah beulik da teu kahan. Tah Anjeunna menyatakan pembunuh agama itu adalah sekularisme. Dan Anjeunna menyatakan ia tantangan pikeun kaum muslimin. Jadi aya pihak-pihak aya disebut budaya global, tadi ketua cabang nyatakeun globalisasi
Jadi kumaha sadunia teh budaya sarua. Berpikir, bersikap, bertindak, berpakaian kudu sarua kabeh. Dipaksakan harus sarua. Tak aya rencana jalma-jalma kafir. Kabeh tata cara kehidupan, lifestyle, gaya hidup teh sarua nuturkeun penguasa-penguasa itu. Sekulerisme jadi ujung tombak. Jadi dua pakar disimpulin diangkat di kesempatan ayam pedang kurang diwaspadai. Jadi secara halus, secara langsung ayana sekulerisme atau napi ladinia atau napi pola hidup penting dunia. Pola hidup tidak ada akhirat itu, yang penting adalah masa kini. Itu terus asup pada pemikiran-pemikiran. Bukan hiji hadirin yang dimaksud Allah. Anu kudu diwaspadai tina sekularisme ia tersirat tina kisah iblis. Jadi ulah dianggap lamun urang ngabahas tu kadarnya bahasa terkitab kaje. Ayah biang nada Al Quran. Hadirin ari kesalahan iblis disebut kafir naon? Aba wastakbaro wa kana minal kafir. Nu kagambar ku urang kafir teh jelema teu percaya ka Allah. Tapi nalika urang maca kitab iblis dina sababaraha surah, ternyata kafir itu bukan, tidak ada dalam Quran namanya ateis, tidak ada. Maka dina tafsir Al-Qiwari Wahab Az-Zuhaili memberikan beberapa pendapat ulama cek sawareh ateis teh ini bahasanya cek sawareh ieu naon sabab dari Al-Qur'an teu aya jelema anu 100% meniadakan Tuhan. Percaya kalau termasuk iblis. Tapi pertanyaan salajengna naon sababna iblis sebut wakana mina kafir. Daya hadirin sekuler teh secara kehidupan menerima keberadaan Tuhan tapi tidak mau menerima otoritas Tuhan. Kita bahasa daya naon. Jadi Allah ditolak ayana. Allah diterima tapi sebatas rububiyah. Allah sebagai pencipta, tapi lamun Allah kudu ngatur manusia kehilangan. Sebab aya hak asasi manusia. Ternyata dia teh iblis hadirin. Iblis teh usjudu li Adam fa sajadu ila iblis aba wastakbar. Iblis menerima Allah adalah Rabbku. Kan disebutnya al-munjarin iblis teh makhluk Allah nu dibere kesempatan pikeun arane ke dunia ku berbagai macam kehidupan manusia. Rabbi, ya Allah, engkau pencipta aku. Tapi ayana Allah mah lain nolak pikeun nalma hirup diatur ku aturan Allah. Sakalimat usjudu nu sejenna beak hape. Tah sekuler teh hadirin rahimakumullah, pola hidup disebut bertuhan tapi tidak beragama. Tapi simpulnya mengalami curug rompok besar semua. Tapi iya konsepnya agak asuh pak. Ngeri hati ulang kamari narika dibongkar Departemen Agama kasus korupsi. Padahal ngeruskeun rek malabrur tadi. Quran wae sampai ngadi. Ngomong orang lain Quran, sih karena surga kan dikorupsi. Ayah naun, oh iya hadirin. Agama memang ramai. Namun maca alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat kecil dina hadis. Masjid itu ramai, tapi orang-orang di situ tidak mendapat hidayah apa-apa. Namun sebabnya keberadaan Allah masih eksis, masih diterima, tapi aturan-aturan Allah geus dianggap jadi tuntutan iman. Jadi lamun dina sejarah perkembangan Islam nalika selesai Khulafaur Rasyidin bahwa iman itu bukan amal nu dianut ku Murji'ah. Teu kudu beramal soleh, cukup jelema percaya ayana Allah ya jelema bakal asup ka surga. Jadi lamun baheula aya Murji'ah, ayeuna ge aya Murji'ah. Nalika jelema eta kudu jadi presenter cenah. Jadi artis tuntutan kudu muka orang jadi muka. Tapi ketika di bulan Ramadan tuntutan skenario kurin make jilbabnya make jilbab. Iya teh iblis sendiri ngiblis gitu lah bahasa nama.
Pola hidup ieu hadirin rahimakumullah, ieu teh bahaya laten imutan sebut. Taun bagina, bagi Allah ngajelaskeun dina Quran kisah makhluk luar biasa diulang sampai 4 kali dina Quran dina berbagai macam surat yang berbeda, intinya satu, hati-hati akan ada perilaku manusia. Allah tetap diterima, diakui adanya, tapi otoritas Tuhan Allah mengatur hidup, jangan sampai terjadi lahir perilaku-perilaku sosial yang tidak menarik. Betul lucu ngaji ngereyeuh pas ya ngereyeuh. Jadi seolah-olah ngaji mah imam urusan amal, pas ya imam latihan gawe gitu. Jadi malah bisa sehingga kesolehan itu susah. Jadi ini bukan hiji. Kaum sekularisme hadirin rahimakumullah itu menolak ayatna rububiyatullah. Pemimpin-pemimpin bangsa di urang ayeuna nolak Indonesia disebut sekuler, teu narima. Nu sok ngibar-ngibar Pancasila teu narima disebut negara sekuler, sabab nyaho malah naon? Sekuler teh iblis. Padahal urang apa? Iblis disebut kafir teh lain nolak ayeuna Allah, tapi tidak mau tunduk di bawah perintah Allah. Jadi cepat sagayana eksistensi Tuhan tetap ada dibaca di dalam upacara, tapi otoritas Allah ngatur kehidupan kehela urang lain negara agama, urang mah negara-negara anger gitu nya. Disebut agama negara sekuler, alim cuma mawa agama. Mawa agama 100% kagok. Akhirnya urang berada di tengah-tengah. Korbanna urang masyarakat dina alam nyata. Hampir ayo tuh iman. Lamun ningali jamaahna curug jeung simkuring ieu bahasan teu masalah, tapi mengkol kana sajeun nu di kampungna aya konsep jamaah. Di hiji kampung aya konsep jamaah model Persis. Pertemanan, persahabatan, pergaulan, hubungan rapat antar masyarakat satu pengikatnya dunia. Teu aya bahasa ikhwatul iman teu aya. Jeung urang nyeun jamaah lain sakeudeung 50 tahun. Simpuring di Tasik sok ayat tim khusus gitu. Jadi jamaah kuatnya rata-rata 50 tahun ya, tahun sabaraha ayat Persis. Tapi ku sekuler masa korena status mana habis pola hidup anu berorientasi kepada dunia semata. Hadirin rahimakumullah, eta nu kahiji sekulerisme. Sekulerisme intina pageduh jeung hadis anu ku simpuring tadinya bahwa hirup di dunia adalah hak mutlak manusia. Jadi dina konsep hirup nate bahwa naon nu aya dina diri manusia itu hak mutlak milik manusia. Hadirin paham teu disebut hak mutlak? Lamun ieu minuman keras nu memabokkan, simkuring meuleuh tina pesak sorangan, terus simkuring mabok ditarekan ku ustadz sadidieu, duit-duit urang kumaha urang we? Rek kumaha? Di bawah ke penjara teh heula, saya mah teu ngalungkeun batu, mabok nanti di kamar sorangan. Di bawah batu. Tuh mana yang mabok haram cek agama, cek negara mah itu mana undang-undang mah haram mabok. Teu aya nya paluna. Teu meunang mabok saya teh lamun ngaganggu. Nah, nu salah hadirin dina bahasa tadi. Nalika aya perubahan bahasa tina pelacur karena PSK pekerja komersial seksual. So atau ustaz tapi kawin ke ustaz ke bahasa ini nyata, jadi nyata bahasa itu. So ustaz tapi kawin dan bayar kalu kadua ketemu simbolin kalu lu nggak bahasa kalu jadi tetap. Ya aku kertarawe ke Ramadan di telepon. Ayo di pengusaha sok awas gitu lah. Ustaz kumaha hukumna ieu abdi? Kayak tarawe heula. Tarawe heula. Jadi tarawe heula apa? Terus tarawe terus gawe gitu. Ya di mana urang ngabahasna? Sada imam teh damel.
Abi kan ketemu kasah laki, budak sahan maraban, sok tina jakat mana, carikan jakat kamu lah. Kurang kan kamu jakat-jakat teh, mana hak pakir miskin? Oh, tidak orang yang pakir miskin lagi. Timbering mikir, oh hadirin, iya sekuler. Nalika jelema sudah melepaskan Allah dalam kehidupan. Namun kesalahan korun di Al-Quran. Kesalahan korun mengklaim bahwa apa yang ada pada di salah wa ma utitum illa min ilmi ini kabeh nu aya di urang eta mutlak nu urang Allah nu Allah. Tuhan itu tidak punya hak mengatur saya, eta kan sarana korun teh di dina lain korek korun teh kan di urang menjadi korek ya jauh penafsiran penafsiran. Korun itu berprinsip bahwa Tuhan yang menciptakan tapi kemudian Tuhan melepaskan manusia untuk apa saja, jadi Tuhan tidak boleh memaksa manusia. Atak tadi bahasanya sederhana. Atuh Ustaz awak-awak abdi keun wae nu sakoge abdi bisa ngarasakeun sorangan. Di mana? Ini sekuler teh. Jadi Allah sama sekali tidak punya hak. Maka segala sesuatu hak mutlak manusia. Ia bertolak belakang jeung Quran sorangan. Ulah maka ku Quran lah ku hadis sementara. Ya aya barangkali santri dina dina Kitabul Jami. Naon sababna Rasulullah ngalakna jelema anu ditato jeung tukang tato? Saeutik eta awak lain maneh nu Allah. Cacak perang ge beungeut patong diganggu. Cacak ngamalian ge kudu lalaguran, lain nu urang eta Allah. Tak ieu paham ya konsep geus lumitil leungit di masyarakat anu kurang mungkin dibina ngajina bisa jadi. Dah alasannya sederhana, Ustaz duit-duit abdi, abdi cerita ke Ustaz, abdi mabok di kamar sorangan, mari kudu usil lah tuh. Oh ya, sopra tuh. Bisa enak. Tau, tanya ke polisi, unai di diri. Polisi lah yang tuan, lewatkan masyarakat, kemudian bahagia. Tah, nuki ya, jawabannya lagi. Pih, mau polisi. Oh Ustaz, kumaha tuh nya. Hengeh, kurinya, kayaknya ngelan dalil. Dalil dibaca cekah hati dia kurang bodoh. Setelah masyarakat berkembang luar biasa. Cik, ngoprek nyalametkeun generasi tidak berpikir sakit itu adalah kumaha cara. Sekarang tadi kita masuk sistemik. Simbol yang baca dina sejarah pendidikan di tahun 70, di tahun 56. 56, 70, terus direvisi ini masuk ke pemikiran kaum muslimin di Indonesia. Maka kurang memang mayoritas, tetapi konsep iblis kuat. Nya, salila iya orang teh merjuangkan Islam atau ngamanfaatkan Islam. Kadang-kadang kan jelas. Dan ayat konsep tadi. Sehingga, akhirnya pertarungan luar biasa. Ketika sebagian demo tentang minuman keras, demo tentang pelacuran, apukur persis mengusung demo RUU porno, tapi tah jawaban anu kusim kuring di hari langit itu lebih. Kan Imam Nawawi masa dulu yang ada jamaah nganggur, ibadah itu ngaran namanya. Tapi ia berpikir tadi awak-awak abdi duit-duit tadi kumaha abdi berarti. Dina sisi mana orang ngafir kita? Dina sisi tadi wa kana min al kafirin. Allah tidak ditolak dalam lebaran mudik mana itu? Mudik, coba sebian ngawas ke daerah Pantura. Aya tantangan lebih teh. Daerah Subang, Aceh. Aya. Aya karemaja coba. Terus beda deui ieu teh, cuma. Tapi prinsipnya sama bahwa tidak ada yang boleh mengatur saya kecuali diri saya sendiri. Allah tetap dizikirkan, Allah tetap dilafadzkan, tapi aturan Allah disingkir. Ya saya kuliah lagi. Bukan wa adri nema kemelah sekuler anu bahaya di tengah-tengah masyarakat ulang nyaita hadis itu tadi fasluddin minal haya pisahkan agama dina kehidupan masing-masing. Jadi seperti orang Kristen abad pertengahan di Eropa, jadi nalika Bani Abbasiyah habis, Eropa maju, masa Renaissance, masa kebangkitan Eropa,
terus gereja hilang, muncul demokrasi. Tahdidinya akhiri bahwa Tuhan itu menciptakan manusia kemudian melepaskan diri dari apapun. Jadi Allah tidak berhak masuk dalam zona manusia. Atau kusabab itu kabeh aturan, kabeh undang-undang kudu berdasarkan kesepakatan manusia. Tahdidnya sisi iya demokrasi jadi masalah pikir dakwah tahun. Dan kurang mah bisa misahkan demokrasi jeung syuro. Hari demokrasi syuro sanes dianggap kurang ia terpenting, nyak kurang mungkin aina terpenting, tapi patut menggunakan ia bahasa pikir mengelabui masyarakat. Intinya nyebarkan demokrasi teh fasluddin minal hayat, biarkan manusia mengurus dirinya sendiri. Tak ieu teh diawas hadirin, naon sababna aliran sesat di urang muncul leuwih loba tibatan nu baheula, lain baheula aya teu kreatif we aya mah. Jadi lamun aya paribahasa banyak jalan menuju Roma, eta berlaku dina agama. Jadi tujuan nama dina urusan-urusan agama teh pada akhirnya ulah aya bid'ah dina agama, kabeh ge bener. Namun sababna sabab nu apal kabutuh nu apal kaayaan manusia, manusia sorangan. Allah cukup bijak, Allah cukup Rahman Rahim membiarkan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Nah, ya hadirin fasluddin minal hayat, sehingga pada akhirnya muncul perilaku-perilaku di tengah-tengah masyarakat, batur kaurang langsung mengintervensi. Dan cenah umat Islam teh terlalu sibuk dengan kesolehan individu. Lain salah haji kadeh ieu mah. Dikritik nu ibadah haji makin loba, tapi perilaku sosial tetap makin tidak baik. Padahal Rasulullah sallallahu menolak konsep itu. Rasulullah memisahkan kehidupan akhirat jeung kehidupan dunia. Dina hadis riwayat Muslim, contoh ente. Cukuring macakeun terjemahna we. Lamun aya jelema maot di salatan ku 40 urang. 40 teh la yusriku nabilahi syai'an, teu pernah syirik nu di salatan ka surga teh. Cet hadis ka surga. Rasulullah sasaulah yen agama jeung kahirupan teu bisa dipisah, kudu ngahiji kudu rapuh. Dina urusan nu amanah. Tahu ukuran hari goreng hiji jalma. Rasul ngajelaskeun intina tong dipisahkan kehidupan duniawi jeung kehidupan agama, rapatkeun. Iza yaquluna asata faqad asata. Wa iza yaquluna asata faqad asata. Lamun tatangga maneh, lamun orang-orang di sekitar kamu mengatakan kamu baik, faqad asata. Memang kamu baik, seolah-olah dunia teh aya di sana. Rasul nerangkeun, ngajelaskeun, ngabacakeun hadis tadi supaya ulah sampai terjadi agama teh teu baur teu nyambung jeung kahirupan. Tah sekuler ngasupkeun paham tadi, fasluddin minal hayat. Matak aya jelema nu sibuk soleh sorangan tapi tidak bisa bersosial. Da tadi agama ulah asup pada urusan-urusan pribadi. Hadirin rahimakumullah, dina sababaraha peristiwa anu kurang kaparatoskeun ayeuna, paham sekuler kudua anu tadi, Allah teleungit masjid teurangan, pasantren aya di mana-mana, tapi iblis jalan. Manusia terus berkreasi ngadamal segala macam, tapi agama teunteu. Dua perkara ieu kusimpuling di garis bawah dina tabligh akbar ayeuna, ieu teh PR dakwah pemuda. Sebab masalah ieu zaman kolot teh aya, Pak. Zaman kolot mah khurafat bid'ah teh berpikir bagaimana perbedaan ibadah. Tapi ada yang paling besar waktu itu masalah akidah. Tah urang mah ayeuna arah teh ieu hadir. Di Tasik aya Ustaz Persis dikenal ahli hisab dan Ustaz Aman Abdurrahman. Anjeuna memfatwakan haram mualimin asup ka ieu. Gara-garana hiji ya alumni tidinya pakai kaos zona bebas Tuhan. Jadi ketika asup ke ruangan, jangan bawa Tuhan di sini,
Di sini Tuhan, God is dead. Tuhan telah mati. Eta mengucapkan ieu teh tahun 1714 di Eropa. Diucapkan ku alim-alim di IAIN Bandung. Tuhan telah mati, God is dead. Kalau Tuhan telah mati, maka yang hidup siapa? Tuh hadirin, cacak anu diurus wae kuburan, diajar usul fikih, diajar mustola, diajar akhlak. Keceplosan teh. Anu lamun aya zona bebas Tuhan, aya hukum Allah teh di dinya. Teu aya hadirin. Yo fasluddin minal had. Sehingga pada akhirnya yuratu iman wa yamakumullah terjadi gegar budaya. Sederhana. Jelema geus nganggap yen aya nu leuwih bener undang-undang aturan hirup nyaeta undang-undang manusia. Tetep anu aneh jadi masalah bikin urang. Ieu kelompok, ieu komunitas tetep Allah itu ada. Allah mah tetap aya. Batak maranehanna lamun urang ngabahas pikir ngejekna kumaha. Ah, kawas urang Romawi wae. Cek maranehanna kajian pikir teh peninggalan budaya. Kayak Romawi teh sama kan Kristen kan. Bizantium Timur waktu diserang oleh Umar itu kan Romawi teh. Tinggal di mana urusan orang Romawi jeung pikir. Tek bisa sholat kumaha dengan pikir. Tapi begitu mudah dicekok ku konsepnya. Namun masalahnya hiji, Allah ulah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga pada akhirnya, kalau wargi rahimahumullah, seolah-olah Islam itu yang ngebahas versi-versi mereka. Tak iya priori orang tantangan mengkaji masalah. Simpulin maca hadis tadi, sabab macaan nukaral itu, sabab baralik dari kalembur, tadi lembur itu ngacau. Itu orang kampung, Ustaz Cecep. Di kampung leuweun. Nu paling parah di luar Jamiah Persis. Tetak seueur ulama-ulama sepuh non Persis di Tasik gelisah. Mangujang ayeuna teh. Nu baralik teh mah duit loba tapi ngajarkeun eta. Bahasana Ustaz atuh lebar bantuan dana nyeun acara naon lah bukan mah duit beak we. Sederhana ada aya modal naon. Apa santren dari sisi awi dikirim kan majalahnya titik apa di mana? Ajarkan konsep-konsep itu. Jadi luar biasa hari ini. Iya teh lamun asup ka urang mah moal da geus cukup umur lah. Tapi lamun asup ka budak SD, ka budak MI, ka budak sarawiyah secara halus kumaha ngobeanana coba sama urang can ngobek dalil maranehanna. Cacak ku liberalis wae kujil urang geus kalangkabut tadi. Nalika orang jil mengatakan bahwa kalimat azwajan di Al-Quran menurut mereka itu boleh mudakar boleh mu'annas, maka sah-sah saja kalau sinyai pamajikan anak sinyai asal merasa ini adalah belahan jiwa azwajan kan azwajan mah bisa lelaki bisa Allah menciptakan di antara maraneh pasangan-pasangan hidup maraneh. Harapah karena fikih dikajilah kitab buku dulu jen. Di orang mau jadi ajar saja buku dulu jen. Di NU mah wajib. Sok kata tangan sabelah buku dulu jen kitab wajib. Nanti mungkin semacam tadi dari Ustaz Ustaz Aceh beres. Buku dulu jen dikaji dicemooh segala macam. Berangkat tak hadirin tidak tadi tidak sekulerisme. Tapi itu paling ten. Aina kurang cakaraus. Padahal namun ningali kana Quran tadi ayat-ayat yu'minuna bi ba'di wa yakfuruna bi ba'di. Di urang mah sekuler teh kasukna sekuler moderat cenah basana teh. Jadi salat masih kene ngeureuyeuh. Saum ngeureuyeuh ngan dina urusan sejen agama ulah dibabawa. Warisan ulah asup kana ranah publik. Sok jelema ceramah, sok jelema asal ulah ngaganggu kana sistem nu aya. Ya ujung-ujung nah hadirin lah yang makabullah periyogi hiji nakica terakhir nah khutbah ya hadirin ngalawan sekulerisme simpuri hirap ya hadis nah di Abu Daud ayat hiji waktu Rasulullah sesauran tahi di jelema kita sahabat temu alam
dimana tukona abal abal hakam Rasul kasumpingan mu'alaf, ia mu'alaf itu kepala suku. Jadi bahula namun kepala suku muslim maka masyarakat lebet Islam, seperti di daerah Maluku, di daerah Nusa Tenggara Timur ya. Asup kaya tanah raja, nah tapi kayaknya gitu kan sa RW katanya. Rasulullah tertarik kaya sahabat sabab ngarana. Nah anjir maka dilanih Abul Hakam. Al-Hakam wallah, Al-Hakam itu Allah. Tidak boleh orang namanya Ar-Rahman. Nuka dua, Ar-Rahim. Nuka tilu, Malik Yawmiddin. Rasulullah meluruskan orang yang salah. Jadi di nasunah malam menjelma dibenerkan ngaran lain pada ngising wae. Tapi orang ngebahula dibenerkan ngaran tanya geringan ngarana buratuin. Atau ngarana ini borat ustaz jadi perlu digelentos. Itu ngarana pun kita mau kasih mpuling main tangana di luar kan simpuling matara katanyaan bambu hal itu kan matangaran masuk tuh batu dihitung wah Ustaz banyak kita bakal anu ya mah terus balik dihitung malah berantai ngarana Rasulullah kepernahan di ngaran sama pawasya dina kasus ya dina al-Bukhari Ibnu Qudamah masih yang komentar Rasulullah meluruskan nama seseorang karena melanggar syar'i dalam isi akidah Al-Hakam wallah. Cik terang gini kabuli, ngaran mana itu salah, tapi nahan dipakai lagi ke masyarakat. Namanya akhirnya seseorang, ya Rasulullah, kuring teh pemimpin di masyarakat. Tadi hadirin sekuring dan jemakin arasan api. Kuring teh pemimpin di masyarakat. Ari ketua jeung pamimpin sami teu. Jadi ketua jeung pamimpin sami. Bingungnya. Kuring pamimpin ya Rasulullah. Kuring teh lamun aya dua jelema parasea. Lamun aya dua jelema bermasalah. Atau nih mereka datang kepada aku dan dua-duanya rito, aku putuskan masalahnya. Terus kukuring diputuskan, mana yang benar, mana yang salah. Para dia, nu dua anteh rito narima karena keputusanku. Tak kuring mah, sekurang mah, te ponteng kanu koleng, te cuut kanu, te dembek topi lah, itu kurang suruh pada tukang topinya. Nanti kak kuring kudu memutuskan masalah, maka kuring tak pernah berpikir ya dulur kuring, ya tatangga kuring disikapi dengan bijak. Maka disebut ke masyarakat kuring teh al-hakam, orang yang bijaksana, orang yang sangat baik hati. Jadi ya kuring disebut al-hakam. Naon komentar Rasul? Kacida hade na ahlak maneh kamari saacan Islam. Di mana masyarakat aya masalah datang ka maneh diputuskeun masalahna secara bijaksana terus masyarakat tumut. Hadirin, ieu dina kitab Al-Mughni disebut konsep terlepas tahakkum. Yang di tiap lembur kudu aya hakam-hakam pikeun menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan anu beuki dieu beuki rame. Tah aya nanti dina jamaah cek sendiri. Baca koran, ningali berita perang antar kampung, perang antar desa, bermacam-macam masalah, kasus mesuji di Lampung, jelema di Pelinci, beda kampung, jelema di Doro, mungkin terpindah ke Rahayu, mungkin. Namun sebab sekuler mah geus ngaruksak sagala rupa, termasuk akhlak. Nah, periode hadirin ini dia simpering ngajelaskeun dina pengawasan perlu orang merapatkan jamaah tidak sebatas berpikir jadwal ngaji tetapi masuk ke arena-arena pribadi ke rumah-rumah menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan sebab titik akhir tina sekuler adalah hancurnya konsep al-jamaah kata kemari ayah fitnah JI jamaah lain lalu di hiji kampung ayah jamaah tertib
mangga kumpa lurah papai sabaraha RW sabaraha RT sah kelurahan rahayu suruh pengrapina ya. Ayah masalah naon tewa we Ustaz Ujang. Ayah naon tewa Ustaz Nurdin kamu tewa kiji we nangkap ini dia mah. Tapi lamun teh konsep jamaah bingung tuh. Tapi ternyata urang teu acan hadirin melaksanakan konsep al-jamaah. Yen al-jamaah teh cek Nabi mah istana khairun min wahidin. Masalah satu khairun min isnaini. Wa arba'atun khairun min salasati wa alaikum min jamaah. Al-jamaah teh hidup berkepemimpinan. Ai kartu mah eta mah administratif. Tercatat tertulis mah administ, tapi esensi teh simpuring pangasimpuring teu daek balik betah di Ciamis terus mah. Di berwarisan jamaah. Lamun simpuring yeun di 50 tahun tah. Sok baca, teu aya jamaah anu di bawah 50 tahun. Karumat. Dengan al-jamaah kurang perlu dikembangkan konsep tadi. Saur Imam Ibnu Qudamah, lamun di hiji negara hukum Islam can bisa tegak, pamarentah can Islam, maka perlu ada hakam-hakam. Biarkan masyarakat menyelesaikan dirinya oleh dirinya sendiri. Ia berkaitan dengan masalah apakah di masyarakat orang-orang dewasa masih banyak? Ada ayah kolot, ayah yang dewasa, nggak beda nak. Bagi kolot itu bagi berdegung, ayah bahasa gitu. Bagi kolot itu bagi baru ribu. Ada orang-orang dewasa. Anu bisa menyelesaikan konflik-konflik nu itu terus bakal terjadi sehingga al-jamaah teh teu dipaham kurang salat ke matur sun. Teu aya muludan tiap tang, lain sakit tu al-jamaah mah. Kajian urang lain fikih salat, lain fikih saum ngumpul. Semua fikih-fikih dikaji termasuk fikih-fikih muamalah. Naon sababna hiji hadirin melawan sekularisme al-jamaah. Andaikan aya urang kuruh naon-naon naon ka pimpinan jamaah. Jadi pimpinan jamaah teh lain jadwal ngaji iraha ngukur. Aya masalah naon? Tepikeun ka Rasulullah mah si horeng aya sahabat rek nyabage bebe jahela. Ya Rasulullah kuring rek napa? Nuhunkeun lah bekal ti anjeun. Astaudu kallaha dinaka wa amanatika wa husni ibadah kita, syukur kan doa-doa ini menunjukkan bahwa Rasulullah membentuk konsep al-jamaah, jamaah-jamaah terus kukolot-kolot orang diwariskan dan iya esensi jadi hampir hadirin rahimakumullah, hampir semua segmen masyarakat maksudnya, semua segmen kehidupan terus asup ke konsep-konsep tadi padahal Rasul terus dibahulah lawal bedana, urusan dunia, urusan akhirat. Sajalur dari Islam bahwa amal adalah kerja, kerja adalah amal. Tepikin kalau Rasulullah lihatin man ato'al amiru fakod ato'ani wa man asal amiru fakod asoni. Siapa di antara kamu yang membangkang kepada pemimpin yang kamu pilih atau taat kepada pemimpin yang kamu pilih fakod ato'ani, maka kau taat kepada aku. Dan pimpinan jamaah ulah ka Pangandaran pinik teh ka Gunung Puntang ibadah. Tak letiknya tak dicurut ke palura babalik itu babalik dengan jamaah sok siya maksiat ka kuring maksiat ka Rasul ngan hute di LDI kan kan dalil ayah di urang dipake ku batu hadirin tahun sabar batu terdai kalau kena organisasi bagus dia kelompok-kelompok sempalan-sempalan yang disebut kelompok menyimpang anak murah itu kesembil pernah kesembil satu sembil yang keluar nah aku yang keluar disebut kafir ayo mana yang disebut kafir kujelma pakai sionya tuh sembilin mikir di orang mau dipakai konsep etas sih karena halus ya. Man atau al-amin apapun atau ani siapa yang taat kepada pemimpin taat kepada aku tuh tak ada beda urusan muamalah dunia dan akhirat nyambung. Faman atau ani apapun atau Allah taat kepada aku taat kepada Allah paman asal alamin barang siapa yang membangkang kepada instruksi kepada kebijakan pemimpin yang kamu pilih pakot asalin Rasulullah bagus mau tak jadi nabus cat SK urang teh habis itu tadi terus diwujudkan konsep al-jamaah hadirin rahimahakumullah cekap kesimpulin sakit itu sekali ini kurang teraskan simpulin kata aja dari momentaran sekali simpuring kata iki ku konsep cabang.
Simkuring sami konsepnya pengajian modernity mah represi. Nu inti nama rutinitas di jamaah. Udah dibalik kan. Hari Ustaz di luar mulai rame, ayo di jamaah malam pun salah ya tete. Tadi versi sesering gitu. Rame soalnya lamun pengajian bulanan. Dah ayo Ustaz di luar. Nu rutin masih kukut tuh dianggap kenal. Gini kukut nah, itu nama-nama ilmu bisa jadi. Itu kedua nggak pirate padahal pinter si kukut. Hasil beri nggak lupa di situ. Lalu bang, nam konsep. Pokoknya mau balik ulah elek ke masyarakat. Lalu tuh kan kahayang masyarakat. Kahayang orang ditutur kena nama. Jadi si beri satu juga konsep tadi. Alakohan kajian ke. Kan pokoknya. Mungsing paliatif, non masalahnya. Bermasalah. Ditasik. Kalau saya ditasik, sok bicara masalah aliran sesat. Sebab lo banuk itu, bu. Sehingga kitab Al-Baghdadi Al-Farku bin Al-Firok itu keramai dibahas pemuda itu teh nggak bahas nah, sebab nggak sebab seur sempalan sempalan anu tadi sebab urang masalah nah ayah nah masalah hak asasi manusia erek paham lawan dia bebas Allah tunggu ikut masuk ke narkah narkah hadirin dan himakum Allah sakit itu tetap atur aku lukul hadal wa astagfirullahaladzim rabbana atina fiddunya hasanah Papila akhirat biasana, papila kebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karal sama ngiblat, ini kubang rasa mah ngibis. Diantawis nu kaputing sakitu seurna, mung tiasa dibahasakan pondok tapi teng nyogok. Simkuring kaimutan, diantawis statement atau nanti pernyataan yang diingatkan di awal. Usaha numpang hade-hadena, nyata usaha setekah pola. Asal ulah kena ku rarakipan Sunda gajah tepah bari mikir yang bisa tepak beja kudu eling kena takdir hirup tong sakabakabak pada wargi rutina pengawasan atau nanti ceramah umum ngediayakin ku pimpinan jamaah pemuda curug kulon dianggap cekap atau menengka sedaya para wargi mutus kersa nyuntingan pangulem di panitia tinggal oke ngatur kenungan ke para donatur bentuk baik ku doa Robana dinasikan jahasana, wakilah syurah jahasana, wakilah jahasana. Assalamualaikum warahmatullahi